Diam lu. Eh ngelawan. Ayo. Baik. Halo. Ayo Mas, sama-sama. Kau duluan. Loh, kok gak masuk sih? Duluan lah. Sudahlah, In. Kayak gak tahu kelakuan kakakmu saja suka aneh-aneh. Ayo. Ayo. Kang Mas, Kang Mas. Bu, maaf Bu. Saya belum kepengen kawin. Jangan bantah. Mentang-mentang umur masih muda, badan masih gagah, mau seenaknya saja gonta-ganti perempuan. Coba saja, In. Bagaimana Atini tidak sebat? Ketujuh adik-adiknya nggak bisa dinikahkan? Gara-gara kakaknya yang santai-santai saja. Iya kan? Barangkali maunya dilangkahi saja. Betul, Bu. Langkahin aja, beres. Yang penting uang pelangkahnya. Pas. Langkahi-langkahi. Orang ilo tahu. Nggak bisa. Kalau terus dapat jodoh. Kalau tidak, mau jadi apa? Mau jadi perjaka tua? Iya ngeri pas lo, penjaka tua lo. Pas bro. Iya mam, saya juga ngeri bule. Ih, serem. Iya, kalau sudah tua, siapa yang mau ngurusin? Kalau udah tua sih gampang bu, masukin aja panti jompo. Leker koson derongkos. Jangan cengengesan bro. Ibu sama budekmu lagi serius tau. Maksud saya? Enggak pakai maksud-maksud segala. Pokoknya, ibumu, budekmu sama Pak D. Mana tuh Pak D? Bapak ada toh? Ya. Kipas, Bro. Iya, Ma. Bapak, apa kabar, Pak? Baik, 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 baik. Mari masuk, Pak. Tenang, tenang. Aku sedang menunggu calon istri. Orangnya luar biasa, tak ada bandingannya. Halo, Pak Wardoyo, how are you? Ini Pak, coba Mbak. Ini pasti Dono ganteng yang Bapak ceritakan itu. Aduh, gantengnya, handsome-nya. Sini Dono sayang, sini-sini jangan takut. Tampannya. Saya enggak mau, saya enggak mau. Tolong, tolong. Waduh, tolong, tolong. Waduh, ada apa sih? Ada apa, Don? Bapak bawa kuntilanak. Waduh, tolong, tolong. Tolong, tolong. Kemana itu anak-anak? Dikunjungi tamu cantik, malah nyungsep. Ah, biasa. Malu-malu dulu. Tapi, kalau sudah lihat, pasti bakal malu-maluin. Ini siapa lagi? Aduh, wah. Saya nggak mau, oh. Saya nggak mau, pokoknya nggak mau, sekali nggak mau, tetap nggak mau. Oh, maaf. Kalau Kang Mas bikin kaget, Dek Kirono dan Dek Indrati. Sebenarnya semua ini kemauan ibunya. Saya cuma melaksanakan. Ibunya ingin supaya Dono selekasnya kawin. Makanya ya... Ini Sujata, gadis India. Orangnya lincah, pencinta seni, dan pandai memasak. Sini, sini. Cepat-cepat. Namaste, Ji. Geseo. Yang ini, Akiko. Konnichiwa. Aslinya dari Tokyo. Sifatnya sangat patuh, penurut, dan ahli komputer. Hai. Hai. Don't lihat. Aha, ini Desi Caroline binti Johnson.
kulitnya putih mulus karena memang dia dari Texas, Amerika. Jangan heran kalau dia lincah, lugas, dan agresif. Oh. Nona-nona, silahkan. Hai. Mehiki dan bihe-bihe. Artinya apa? Gak ada apa-apanya. Setan lo. Penari butelnya bodong. Bro, ibu kamu ngeol tuh. Dulunya bekas ronggeng. Oh ya? Mana Pak Jaya? Baru cewek lagi. Saya demen. Nah, yang itu. Saya ogah. Kayak nenek lampir. Oh, itu nenek lampir? Saya kira lemari. Emang kalau barang impor mah di mana-mana juga pas banget. Abdol banget. Nggak ada cacatnya. Lain sama yang di dekat pintu tuh. Menang di luas doang. Anak-anak! Sudah waktunya mengalihkan perhatian kita ke dunia luar supaya lebih hebat, huh? Sesuai dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, mampu berkompetisi di dunia internasional. Kita jangan selalu keok, kalah, sudah, malah knock out mas. Kalau sudah berada pada dengan orang-orang asing. Ayo, ayo masuk. Ya Bu, Dra. Sekarang ini bagian. Ini hampir. Lagi ngapain? Lagi pendekatan, Bu. Bu, kalau sama yang ini, yang mana aja saya mau, Bu. Asal jangan sama lemari. Sama, Bu. Yang mana juga mau. Yang penting anak kita kan jadi Indo. Kalau sama yang gendut nanti anak kita jadi gardu, Bu. Dengerin tuh, denger. Bener kan? Anak-anak kita jadi pada ngaco semua. Waduh, pinggangnya. Waduh, 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 Romo. Ketiwasan Romo. Baru mau kenalan begini aja sudah dibanting-banting. Bagaimana kalau kawin? Bisa bonyok saya. Dengerin Kang Mas, jangan sok luar negeri atuh. Makanya lebih baik yang dalam negeri saja. Tidak pernah kurang ajar sama suami. Ngelawan sih gak ada, Dek Indrati. Tapi banyak ngaturnya. Bapak, bule, kami sudah sepakat untuk hidup bersama-sama. Maksudnya kawin sama-sama. Kalau bisa punya mobil juga sama-sama, Bu. Serumah juga sama-sama gitu. Pokoknya semuanya sama-sama. Kami ingin sama-sama membahagiakan istri kami. Maksudnya, saya membahagiakan istrinya dia. Salah. Gua ngebahagiain istrinya dia. Dianggap koperasi kali ya. Pokoknya saya gak mau kawin dulu, Pak. Saya juga masih pengen bebas, Mam. Saya juga idem, Bu. Loh. Gimana jadinya bisnis saya ini? Waduh, sekali banting sudah cukup, Bu. Pak, saya gak mau, Pak. Nanti gue ditembak lagi. Loh, gak bisa begitu dong. Saya kan sudah keluarkan deposito dan tenaga untuk mencari mereka-mereka itu sesuai dengan pesanan. Oh, rupanya begini ya cara bisnis Melayu.
Ah, ibu tidak perlu khawatir. Sesuai perjanjian, segala ongkos-ongkos yang ibu keluarkan akan saya ganti sepenuhnya. Lihat. Nih. Pak Wardoyo memang seorang bisnismen sejati kelas internasional yang tidak ada duanya di kampung kita ini. Sebentar, Bu. Ya. Dono. Dalam. Kasino. Ge. Indro. Bik. Rupanya kalian belum siap untuk mendunia ya. Go internasional. Wow. Kalian masih norak. Kampungan. Minder. Oh. Mari, Bu. Kamu duluan. Gara-gara bapak si lain kurang dari di WKB. Oh, nyusahkan batur, woy. Mak lo ngomong apa? Gua aja nggak ngerti dia ngomong apa kok. Baru telat. Saya doakan biar dapat jodoh. Bapak juga berminat. Alah, bilang aja, jangan malu-malu kalau memang perlu. Lagi kita kemari rame-rame juga nggak pakai malu-malu. Nggak usah deh, Bung. Biar aja. Barangkali nasib saya memang harus begini, ngebujang terus. Maklum, ya namanya supir taksi. Patungan nih ye. Ah, biasa. Selamat deh. Ade Pak. Kartunya Pak. Ya. Siang Pak. Silakan. Siang Pak. Silakan. Silakan Pak. Halo Don. Halo juga. Siang Pak. Dalam hal memilih jodoh, kita harus memakai kepala dingin. Anda semua sudah paham kan? Perhatikan pasangan Anda dengan teliti. Hati-hati. Yang seksama dan waspada. Jangan terburu-buru. Anda harus ingat, pasangan kita itu akan menjadi teman seumur hidup. Dan bukan sekedar teman kencan untuk beberapa hari. Nih. Itu bukan kartu pengenal, Pak. Tidak bisa, Pak. Ini bukannya bisa, sapu tangan. Buat yang sudah berkenalan dari tadi, gak apa-apa kan kalau menahan rindu sebentar? Siapa tahu setelah acara ini justru ganti sasaran. Pokoknya bisa diatur deh. Maaf, ini bos saya datang ke sini sebagai tamu penting. Tolong, tidak bisa, Pak. Mengerti itu, Pak. Ini orang penting. Saya mengerti, Pak. Mau masuk kemari, Pak. Tolong, Pak. Bapak harus penting membawa sekali. Tanda pengenal. Bisa kan? Kini. Maaf, saudara Dono, Indro Kasino, Anda salah tempat. Indro, ujang, sangat lama. Tenang, semuanya harap tenang. Pokoknya, saudara-saudari yang sudah capek-capek datang kesini, gak bakal kecewa. Nah, sekarang, sudah siap semua? Sudah. Baiklah, kita mulai. Yang belakangan, Mbak. Yang mana? Yang itu, Mbak.
Waduh, kalau gua pilih yang baju putih biru, bibirnya ngumpul kayak ikan mas koki. Kalau saya pilih yang baju hitam, wajahnya imut-imut. Saudari-saudari sekalian, tenang, tenang, harap tenang semuanya. Sekarang kami persilahkan Anda untuk menuju ke ruang komputer yang berada di sebelah kiri Anda. Silahkan. Ayo, ayo, ayo. 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 Ayo dong. Ayo. Ayo sama saya, ayo dong. Ayo, Nanti muncul di situ kan? Bukannya gini. Oh, nah ini orangnya. Ani dia. Yang tadi. Ani dong, jangan sabaran nih. Nih. Ani siapa nih, kan juga. Weh. Ani. Ani gak sabar kan, pengen lihat. Sabaran nih, nunggu nih. Nah, ini dia, ini bakal saya nih. Nah, ini nih. Bukan lagi. Rambutnya kayak kamu? Kayak kamu juga nih, rambutnya. Ya! Dono, akte lahir hilang. Aneh. Apa sih kita? Siapa? Saya nih, aduh. Saudari Rita. Saudari Rita. Saudari Rita, pasangannya Dono. Pasangannya Dono. Pas. Dono mana Dono? Gak tahu. Mana ya? Maaf ya, saya duluan. Malah dia yang dapat. Thank you.
Ujang. Apa sih? Hey, ngamuk!
Jangan lo. Maaf pak, saya lagi nyut-nyut pak. Dipermainkan laki-laki. Saya juga sudah bosan mempermainkan perempuan. Maksud saya dipermainkan perempuan. Laki-laki memang suka ngegombal, tapi percayalah, saya laki-laki yang paling setia dan tidak akan menyeleweng, kecuali kalau kepepet. Kamu sih kepepet melulu. Aduh, telah kalah ketiwasan Nyai Prabu. I take an honor. Jangan main-main, Mas. Saya sudah kesel disakiti dan dikhianati laki-laki. Makanya, saya takut Mas Kasino mempermainkan saya. Kok dicengkel emang begini? Mas Kasino, saya ingin pertemuan kita ini bisa mulus ke jenjang perkawinan, beranak, bercucu, iya kan? Iya kan, Mas? Iya. Iya. Iya, sungguh-sungguh. Sungguh. Sungguh-sungguh. Sungguh. Sungguh, kelembusung. Ser. Emangnya toko besi? Ada.
Dari mana? Oh ya, sebentar. Don, Rita, telepon. Wah. Halo Rita. Apa? Oh tentu. Saya sudah hafal semuanya kok. Gak percaya? Maaf ya Mas, Rita sudah bikin. Mas nunggu-nunggu. Ah, gak apa-apa. Itu soal kecil. Saya diuji yang lebih berat saja, masih sanggup kok. Oh, halo? Aku berjanji Mas padamu Don? Tuhan. Hei! Halo? Bener deh, saya gak bohong. Bener nih Mas Don? Sungguh, sungguh mati. Waduh, kalau saya gak sungguhan, masa saya praka-prakan di biru jodoh segala? Hei! Suara apa tuh, Mas? Biasa, herder kantor. Halo? Halo? Mas Don? Ah, Rita? Iya, Mas. Kamu harus percaya dong. Hei! Halo? Rita, halo? Rita bos, yang bunyi Rita. Mas Don? Jadi kamu yang main-main telepon ya? Apa, Mas? Hah? Makanya dari tadi telepon tidak bisa keluar. Bisa kerja tidak? Bisa kerja tidak? Aduh, sebentar, Rita lagi bunyi bos. Aduh, bunyinya Rita bos. Aduh, iya. Aduh. Pasti gue yang menang. Enak aja gue nunggu yang kena duluan. Vicky. Katanya mau ke disco. Batal lagi. Padahal gue setiap detik latihan. Sampai badan pada pegel begini. Bagaimana mau ngelamar? Padahal kan kalau orang mau kawin mesti tahu pasangan kita luar dalam, ya enggak? Eh, lu nggak peduli amat lu sama nasib orang lu? Terus mau apa? Nangis, protes, mabuk-mabukan. Anggap saja ini ujian pertama. Cinta memang harus sabar. Kalau saya kasih angka, cuma dapat 5 nilai lu. Gara-gara ngebelain kasino senang nih, kita jadi luntang-lantung begini. Kamar dipinjem, tempat tidur dipinjem, duit dipinjem. Sara amat gitu ya. Terus. Dagang kita, Don. Lagi terus, Don. Lagi terus. Habis sudah. Banyak bener temennya itu Gundu. Selamat datang bidadariku. Winda. Halo darling. Hah? Siapa kamu? Winda kok begini? Siapa kamu? Keluar! Perempuan gak diundang kok masuk-masuk. Ayo keluar! Keluar! Lo kemana naruh tas? Keluar! Gila! Udah? Nekat juga nih orang nih. Ayo keluar! Tangin. Jangan mainin terong saya ya. Gitu. Nanti kisut. Tangin ya. Gitu. Itu senangannya Winda. Ini orang dari mana sih? Kok nekat begini? Kalau mau mandi jangan di sini. Di kamar mandi. Kok dibuka di sini sih? Dah. Ayo keluar. Keluar. Kamu jangan gila ya. Ayo keluar.
Ini roti dari Holland, anggurnya juga dari Holland. Pulang. Lamun aja lu, minta rokok dong gua. Sono no. Cakepan. Cakepan ini anggun, lembut, segar. Cuman pendiam aja dia. Apaan begitu? Sudah sana, jangan ganggu. Sana. Halo sayang. Tenang Winda, tenang Winda. Memang di Jakarta ini pernah ada penelitian yang mengatakan bahwa 2 di antara 3 laki-laki Jakarta, 4 yang nyeleweng. Tapi saya tidak termasuk di dalamnya. Maksud saya tidak termasuk yang aku. Maaf deh. Iya, tapi gimana gak kesel? Udah capek-capek datang, yang disuguin muka dengan penuh gincu begini. Lebih baik pulang aja deh. Sabar Winda, sabar Winda, sabar. Duduk dulu, duduk dulu, duduk dulu. Sabar Winda. Hati boleh panas tapi kepala mesti dingin. Ini hanya ulah teman-teman saya saja. Percayalah bahwa saya tidak pernah menyeleweng, oke? Okay? Gila tuh teman-teman. Ngapain sih? Nggak dicukur kok. Waduh, lele Bangkok nongol lagi. Kurang ajar sih wajah. Mas, kok lama sih? Mas. Sabar, sabar. Lagi ada sesuatu. Awas lu. Tuh, kan? Main-main. Halo, itu dong. Nih. Bahil lo. Jangan ditiup dong, disedot. Dari tadi juga sudah disedot kok. Ah, Mas. Kok gak berasa ya? Loh, kok berantakan? Win, Win. Aduh. Ada apa nih, Mas? Win. Kok sampai begini? Ada apa sih? Mungkin ini kucingnya dikeroyok tikus nih, Win. Mana kucing? Kucing apa orang? Orang, tikus. Saya gak percaya, Mas. Ini orang cecek. Turun. Turun. Enggak tahu diri. Enggak tahu orang lagi usaha apa. Mas. Ya sebentar. Awas lu. Awas kamu ya. Dasar orang gila. Mas. Aduh, cepat Mas. Aduh, itu. Ada apa sih? Ada apa sih? Aduh. Ada apa? Gerak-gerak, ya. Mas. Aduh, takut. Sebentar. Itu, Mas. Iya, sebentar. Nggak mau, itu. Ini kan boneka mainannya Mas Dono. Ama beginian aja takut. Jangan takut, ya. Iya, Mas. Nanti, Mas, kita kan belum minum kopi, belum makan kue tar, ya? Iya deh, namanya juga orang usaha. Cium dulu dong. Mas. Hah? Asin-asin nih ya. Apa ya, Pak? Setan
Iya lo, setan. Kata apa kalau begini nih? Buat apa dengerin penjelasan? Win. Semua persoalan sudah jelas. Winda, Tiro nyimpen perempuan di rumah ini. Aduh Win, masa perempuan disimpen? Emangnya baju apa? Bodoh. Aduh Win, aku cinta padamu Win. Enggak. Pandanglah aku Win. Pokoknya enggak. Pandanglah aku Win. Pokoknya saya gak mau tahu. Gimana sih? Semua buktinya ada kok Mas. Mas, siapa tuh? Panas, siapa perempuan? Mas. Siapa? Panas Mas. Ini orang gila Win. Panas. Sabar Win. Pulang aja deh. Sabar Win. Duduk dulu Win. Apaan aku sih? Aku akan buktikan bahwa aku sangat mencintaimu sayang. Kumpal. Dasar laki-laki gak. Brengsek lu. Ku persembahkan harta milikku satu-satunya demi cintaku padamu. Asli loh. Oh. Ini dari Majapahit. Saya tak sangka Mas Kasino sungguh-sungguh begini. Iya, aku cinta padamu. Kok bibirmu asin, Win? Winda, abis makan teri ya? Mas Kasino. Win, bawa ini Winda. Ini China Ali. Wah. Lu apa? Kas! Pas itu dia. Aduh, kas. Kas. Masih ada enggak? Ikan. Lu di bawah. Ada. Aduh. Cabut. Kas. Bangun, kas. Winda! Winda! Ni China Ali. Si sana Ali. Win. Don. Dra. Bek. Kok pada belepotan? Gila lo. Lo yang belepotan. Masih untung kan peristiwa itu terjadi sekarang. Coba kalau udah sempat kawin, hidup sebagai suami istri. Rumah bisa hilang, mobil hilang, jabatan hilang, deposito hilang, semuanya bisa hilang. Ini masalahnya bukan soal sempat kawin atau belum. Ini sudah kriminal. Sebentar. Dan ini harus diperpanjang. Harus lapor polisi. Polisi. Ya enggak? Ya. Ses ini harus tangkap polisi. Loh kok saya? Kodem lah begitu. Sebentar ya. Koramil. Tenang. RW. Kosandu. Kodem. PMDK. Saya kan enggak tahu apa-apa. Apa ya? Apa betul Mas Kasino akan melaporkan saya ke polisi? Iya kas, harus kas. Bro, tenang. Lupakan saja. Anggap saja buang sial. Bagi saya, kalau saya menerima cinta palsu dari Winda, itu saya tidak kecewa. Karena saya juga menyerahkan perhiasan palsu padanya. Perhiasan yang asli masih ada pada saya. Loh, ngomong-ngomong, ses, nanti malam ada waktu kan? Gomba. Kenapa? Saya mengundang makan. Hasik. 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 Dasar preboy cap kampak. Bule. Enggak jadi.
Pik, kenapa jadi begini sih jadinya? Pik, ada apa sih Pik? Ngomong dong, ngomong. Pik itu? Pik. Korban lagi nih kawan, ada korban yang baru. Apa sih salah saya? Tongkrongan sedih itu. Air mancur. Romantis nih ya. Bung, buat apa cewek kayak gombal gitu? Iya, cewek gitu aja pakai diurusin. Udah tinggal aja. Kenapa sih? Udah tinggal aja. Memang tuh, cewek brengsek tuh. Eh, ember. Ngapain lo ikut campur urusan gua? Bentar ya, tuh, anu. Dia jadi korban kebimbangan hatiku. Padahal dia begitu baik, begitu terbuka, dan begitu jujur. Benar nih, Fik. Saya bicara dengan hati saya, Mas. Bukan hanya di mulut saja. Gimana ya? Rasanya sulit saya untuk mengatakan. Tapi saya harus mengatakannya pada Mas Indro. Bahwa kamu juga senang sama saya. Mas Indro, Mas gak membenci saya kan? Kalau saya berterus terang. Vicky, Vicky, siapa sih yang bisa benci sama kamu? Sebetulnya, saya sedang melakukan penelitian tentang kesetiaan dan perjodohan di Jakarta. Untuk karya tulis. Maaf Mas, yang royok Mas tadi juga korban-korban penelitian saya. Termasuk Mas Indro. Mas Indro gak apa-apa kan? Jadi, saya di PHK. Siapa? Cari anjing, waduh. Ini rumah Rita? Betul. Sampean siapa? Saya Dono, calon suami Rita. Dono yang bintang film? Iya. Monggo. Monggo. Aduh, tambah ganteng ay. Tapi ada anjingnya enggak? Enggak ada. Wah, monggo. Terima kasih. Monggo. Silakan duduk. Iya.
Di mana Rita, kek? Nggak ada, dia pergi. Pergi? Pergi kemana, kek? Inilah yang membuat kami bingung dan menjadikan persoalan. Persoalan apa? Apa Rita punya utang sama kakek? Oh, tidak. Apa urusan sewa rumah? Tidak. Kredit mobil? Tidak. Rekening listrik? Tidak. Koran? Tidak. Air? Tidak. Loh, terus persoalan apa? Nanti semua akan saya atasi, kek. Jadi, betul nak Dono ini tunangan Rita? Wah, iya dong. Dono, tidak ada duanya di dunia. Sebentar, ada titipan istimewa buat nak Dono. Cepetan, calon suami Rita tuh. Calon suami Rita. Siapa calon suaminya? Dono, bintang film. Dono? Iya. Ayo cepetan. Nak Dono. Mana titipannya, kek? Sebentar, lagi diberesin. Nek, cepetan. Iya, tunggu. Nak Dono lagi banyak kesibukan. Biasa, bisnis kecil-kecilan. Oh, ini tuh yang namanya Nak Dono bintang film itu. Lo kok baru muncul tuh, Nak? Wah, nenek repot ngurusin bayi ini. Nah, ini titipannya. Nak Dono betul tunangan Rita, kan? Ya, betul, kek. Betul. Belum jaga baik-baik, Nak, ya. Anu, nenek sama kakek mau ke Udik, Nak. Maklum di Udik tuh, wah repot ngurusin bayi, makanan yang enggak ada. Yang lainnya mana? Apa? Ada, toh. Oh, iya, tunggu. Titipan apa lagi, kek? Nak, tunggu dulu, Nak. Enggak mau. Nak Dono, tunggu. Nek, cepetan toh. Sebentar, kek. Ayo, cepetan, kenapa sih? Iya, ini. Ayo, cepetan toh. Nak Dono! Nak Dono! Nak Dono, tunggu! Ini payungnya nih. Nanti kepanasan, Popo. Jaga baik-baik ya, Nak. Aduh, sun, sayang. Jangan.
Udah dong, jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Saya enggak ada waktu. Ada apa ini? Si Dono banyak pesut dari mana ya? Enak aja anak pesut. Nangka tuh. Udah jangan ke situ, saya enggak ada waktu. Ngomong begitu. Satu enggak. Sebentar. No comment, sorry. Sesuai dengan instruksi, hari ini tidak ada berita. Gimana, Mas? Berita menarik, Mas. Hilang deh berita hangat. Kikir amat sih. Hei. Masih nunggu? Iya, itu. Luar nggak dalam, seneng banget bikin sensasi. Saya juga punya kalau begitu. Nih. Mana montok banget ya, Mas. Nah, kasih nama si montok aja. Iya. Pas. Ya. Manis. Nah, yang ini susu bubuk, Ndro. Udah susu kental. Susu kental kan buat bapaknya. Susu kental bisa dipakai sampai gede. Bubuk payah lo, gimana sih, Kas? Ini. Pokoknya nah, kita... yang ini nih mungkin nih. Sabun colek nih. Oh, sabun. Ndro, mungkin yang ini nih. Nih. Coba lihat. Nah, ini susu sekali bubuk. Sekali kental tetap kental, Kas. Ada yang bisa saya bantu? Apa sih yang dicari? Maksud saya udah nyari susu kental. Tapi teman saya ini maunya yang bubuk. Boleh saya bertanya? Harus. Anda berdua ini beli susu sebagai pelengkap atau untuk tambahan saja? Loh, maksud ses bagaimana sih? Saya jadi bingung ada susu tambahan segala. Gimana ya? Maksud saya... bayi itu masih diberi susu ibu atau tidak? Waduh, saya nggak tahu, Ses. Loh, jadi Anda berdua ini beli susu untuk anak siapa? Saya? Bohong, Ses. Dia memang bapaknya, tapi saya ayahnya. Ngawur aja, Lundro. Jadi, bapaknya dua dong. Kalau begitu enak ibunya. Saya tahu sekarang. Bayi Anda berdua sudah tidak disusui ibunya lagi. Nah, saya anjurkan, berilah susu. Wah, kalau yang itu sih bisa rebutan sama bapaknya, Ses. Lo, Kas, ngeres aja. Makasih, Ses. Permisi. Lo... Maaf, Bu. Ya. Kalau untuk bayi bagusnya dikasih susu apa, Bu, ya? Susu ibu. Susu ibu kan. Anaknya 4, Kas. Sama bapaknya 5. 5. Pantesan subur. Andra?